Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembali bisa hadir di lokasi pesantren Bina Insan Islami bersama para ustaz-ustazah dan santri yang saat ini sedang belajar dalam ruang kelas. Pesantren Bina Insan Islami ini, alhamdulillah kami didirikan Yayasan Bina Insan Islami atas inisiatif sendiri. Saya terinspirasi pada saat saya masih aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam, dan kala itu setelah saya mencapai gelar sarjana hukum atau S1, saya kemudian kembali mengajar dan memotivasi adik-adik di desa ini untuk belajar mengaji di masjid. Pada saat itulah saya memiliki cita-cita membangun pesantren di kampung ini, di lingkungan ini, dan alhamdulillah terwujud pada saat pemilu 2014 kemarin. Saat itu saya sebagai kontestan mengikuti pemilu legislatif dan berkunjung di banyak rumah-rumah penduduk. Saya melihat betapa mirisnya melihat perkembangan pendidikan agama Islam di lingkungan yang notabene adalah mayoritas dan bahkan seluruhnya beragama Islam, tetapi sangat terbelakang dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, pada ketika itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika saja saya tidak terpilih menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Bone, insyaallah saya berniat, saya berusaha untuk bangun pesantren. Allah ijabah doa itu, dan kemudian saya tidak terpilih menjadi anggota DPRD. Allah mengizinkan saya untuk aktif sebagai menggeluti profesi advokat. Alhamdulillah pada kurun waktu tidak terlalu lama, saya kemudian berkomunikasi dan berkenan konsultasi dengan Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Waktu itu beliau masih Wakil Menteri Agama, dan beliau memberikan motivasi kepada saya bahwa sesungguhnya di daerah kita di Bone itu idealnya setiap kecamatan ada satu pesantren. Dan kita tidak boleh hanya bangga dengan warisan sebagai umat yang beragama Islam. Kita harus belajar dan kita harus menyiapkan lembaga pendidikan Islam. Karena itulah dengan motivasi bahwa jangan sandarkan kemampuan pada dirimu, tapi sandarkan segala kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bismillah dengan modal yang sangat sederhana, 1 juta lebih, saya bismillah untuk meletakkan fondasi dasar Yayasan Bina Insan Islami, terutama kantor yayasan. Alhamdulillah dengan izin Allah berbagai kemudahan-kemudahan diberikan, hingga kemudian terbangunlah sekolah ini, madrasah ini, dan pondok santri, kemudian lapangan olahraga, ya, membebaskan tanah, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa ketika kita punya kemauan, insyaallah Allah kemauan baik dan niat itu yang baik, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tuntun jalan itu. Dan terwujudnya kita punya harapan. Bina Insan Islami ini saya sengaja memilih nama itu, dan bukan berarti kemudian seenaknya saya sendiri. Melalui salat hajat kemudian saya mendapatkan inspirasi pada saat pada sholat asar di Masjid Nurul Yakin di Desa Galung itu, nama itu mengalir begitu saja, tiba-tiba muncul Yayasan Bina Insan Islami. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membina generasi Islam di desa-desa pada khususnya, dan kemudian berupaya semaksimal mungkin mencerdaskan generasi Islam, menjadikan insan Islami yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan bekal semua itu bisa mereka mandiri. Itulah tujuan utama saya, kemudian yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun pesantren Bina Insan Islami ini atas bantuan seluruh sivitas
pesantren. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Sasa, Kiai Muda, yang telah banyak memberikan masukan-masukan, banyak memberikan gagasan-gagasan kepada pesantren ini. Kita memang tidak seperti pesantren lain yang harus kemudian tiba-tiba berdiri besar, tapi insya Allah kita pelan dan pasti bahwa tempat ini bisa dijadikan tempat didik generasi Islam, jadi insan Islami yang diharapkan cerdas, terampil, berakhlakul karimah dan mandiri. Tempat ini juga kemudian ada santri yang menghafal Quran. Kita sedang mempersiapkan pembangunan masjid pesantren, ya. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan berkat mungkin semua kerja keras kita semuanya, kesabaran kita semua, keikhlasan kita semua. Insyaallah pesantren saya yakin bisa berjalan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.